Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media dan dalam suatu kompetisi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase yaitu kertas bekas, daun-daun kering, ranting atau bunga kering. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk jenis yang untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik yaitu potongan kertas origami. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber kemudian ditempelkan pada satu bidang sehingga menjadi kesamaan karya seni. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat yaitu adalah majalah dan koran.